Hey sahabat kece dan badminton lover, Indonesia akhirnya sukses meraih medali emas ketiga di SEA Games 2019 di cabang olahraga bulu tangkis. Emas ketiga tersebut dipersembahkan ganda putri unggulan pertama Gracia Poli Apriani Rahayu menghadapi pemain muda Thailand Chayani Chalachalam dan patai emas Muen Wong. Gracia Apriani menang dalam 2 game langsung 2-1-3, 2-1-18. Sebelumnya, 2 medali emas sudah diraih oleh tim beregu putra dan ganda campuran Praven Jordan melatih Daiva Oktavianti. Di babak pertama, Indonesia unggul jauh dan tampil dominan dengan terus menekan pasangan Thailand. Mereka pun bahkan hanya memberikan poin 3 saja untuk Chayanit dan Patai Mas. Game ini menjadi milik Indonesia setelah unggul 2-1-3. Di game kedua, peringkat 5 dunia ini cukup mendapat perlawanan sengit dan berimbang dari ganda putri Thailand. Beruntung, Gracia Apri sukses mengakhiri dengan kemenangan 2-1-18. Ya, medali ini merupakan medali emas pertama bagi Gracia Apriani di SEA Games. Sebagai pasangan, mereka sudah 2 kali ikut dalam ajang multi-event se-Asia Tenggara ini. Sebelumnya di SEA Games 2017 di Malaysia, Gracia Apriani kalah di babak pertama. Puji Tuhan, kami ditugaskan untuk meraih emas dan kami bisa merealisasikannya. Bersyukur sekali, terutama saya telah 14 tahun, rasanya begitu bangga dan senang. Ini proses buat kami berdua, ujar Gracia. Iya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga bersyukur kami tidak cedera. Kami dikasih sehat di lapangan, dan alhamdulillah kami dikasih emas pada SEA Games kali ini. 2 tahun lalu, kami kalah di babak pertama. Semoga ini menjadi batu loncatan untuk kami berdua. Kami bangga dan senang sekali, kata Apriani menambahkan. Iya, di babak final, Gracia Apriani mengalahkan Chayanit Chalachalam Patai Mas Muen Wong dalam 2 game langsung 2-1-3, 2-1-18. Gracia Apriani memulai game pertama tanpa kendala. Mereka berhasil merebut kemenangan telak 2-1-3. Perlawanan baru ditunjukkan oleh Chalachalam dan Muen Wong di game kedua. Namun, Gracia Apriani masih bisa mengatasi hal tersebut. Kami menyiapkan yang terbaik dulu, mentalnya dulu yang penting. Dari awal sebelum masuk lapangan, kami sudah di briefing harus main seperti apa dengan lapangan yang berangin. Karena memang hari ini kondisinya berubah lagi. Secara mental dan pikiran, kami sudah siap menghadapi Thailand, jelas Gracia. Well, congratulations buat Gracia Poli Apriani Rahayu atas capaian meraih medali emas SEA Games 2019. Dan keduanya juga akan segera menyusul tim bulu tangkis Indonesia yang lolos ke World Tour Finals di Tiongkok.